Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview sebuah alat untuk menjebak seekor tikus atau membunuh seekor tikus yang kita kenal tikus itu pintar. Biasanya ketika memakai jebakan tradisional, si tikus itu tidak mau masuk lagi. Dan itu disebabkan karena ketika si tikus dalam keadaan bahaya, dia mengeluarkan suatu hormon pertanda bahaya, sehingga teman-teman tikus tahu bahwa ada suatu kondisi bahaya sehingga tidak akan ikut terjebak ke dalam jebakan itu. Maka timbul atau ada sebuah teknologi jebakan tikus buatan Amerika dengan sistem setruman yang bermerek Red Jeffer. Ini posisi di atas ada tempat baterai 4 pieces atau 6 pol, dan ada tombol switch on off dan lampu ketika dipijit on dia akan hidup sekali, dan ketika ada tikus di dalam yang tersetrum dia akan berkedip terus. Dan ini mungkin ada port untuk adaptor, tapi saya lihat tidak digunakan. Dan Red Jeffer ini bisa juga dimodif menggunakan adaptor untuk menghemat baterai, tidak usah beli baterai ke warung. Sebelah kanan, terus sisi sebelakangnya, di belakangnya ada plat, dan itu plat groundnya. Sekarang kita lihat dalamnya seperti itu. Terlihat di bagian atas ada rangkaian elektroniknya, dan di tengah itu merupakan strumnya atau pasanya, kira-kira ribuan kilovolt ini. Jadi hati-hati jangan sampai tangan kita masuk ke dalam ketika Red Jeffer ini on, karena dia akan terus menyetrum sampai mangsanya mati. Dan ketika tikus masuk ke dalam jebakan ini, si tikus tidak akan sempat mengeluarkan hormon pertanda bahaya, sehingga ketika tikus mati tinggal kita buang dan kita pasang lagi jebakannya, maka si tikus akan masuk lagi, tentunya dengan ada tips dan triknya untuk menghadapi tikus-tikus cerdas atau pintar. Dan alat ini sudah membunuh beberapa puluh tikus di rumah saya. Sangat efektif, mudah sekali, dan kinerja sangat efektif daripada membeli jebakan tikus tradisional atau yang biasa kita pakai. Teknologi Amerika, kita bisa lihat di sini lisensinya. Dan untuk kedepannya akan saya modif ketika ada tikus yang terjebak atau mati atau masuk ke dalam, maka alat Red Jeffer ini akan mengeluarkan suara
dengan tujuan kita langsung mengetahui, mendengar ada seekor tikus yang masuk. Karena kalau hanya sekedar lampu, kadangkala kita tahu keesokan harinya. Sedangkan kalau mendengar suara alarm atau buzzer, kita akan langsung tahu bahwa ada tikus yang terjebak dan kita bisa langsung membuangnya. Buat teman-teman yang mau mencoba, silahkan. Saya hanya menjelaskan sedikit cara kerjanya dari kinerja alat ini. Intinya hati-hati dalam penggunaan alat ini, jangan sampai ada anak kecil atau di lantai basah, jangan, karena bisa menyebabkan kejutan listrik ke manusia. Apalagi anak kecil, sangat berbahaya sekali. Tentunya utamakan terus keselamatan . Demikian penjelasan dan review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya dan ikuti terus video-video terbaru yang bermanfaat. Dan sekian dan terima kasih.